Salam bertemu dalam channel saya. Oke, hari ini saya mau cek log di dalam. Sudah 7 bulan nah. Jadi kita tengok masih ada atau tidak. Jom. Sudah jadi hutan nah di sini rupanya. 7 bulan yang lalu saya pernah buat konten di sini ya. Di mana saya telah nampak pokok tumbang dan pokok tumbang itu dihuni oleh kelata spesies terminata, 2 log. Jadi hari ini saya mau cek bagaimana keadaan dia. Wah, itu dia. Oke, masih ada lagi ya. Tapi nampaknya di sini sudah jadi hutan. Jadi begini keadaannya selepas 7 bulan. Sudah terlalu lama. Saya pun sebenarnya sudah saya lupa yang saya ada ambil log di sini. Jadi bila saya scroll video tadi, saya ternampak rupa-rupanya saya ada log di dalam hutan. Wah. Oke, nasib kita potong tinggi ya. Jadi dia ada tempat ruang untuk madu lah. Tapi malangnya yang satu sudah hilang. Hilang ataupun rasanya jatuh lah mungkin. Ya sudah tidak di sini ya. Oh, rupanya yang satu itu di sini ya. Ya sudah rebah. Jadi kalau dia sudah lari ya. Dan kemungkinan ini disebabkan oleh monyet. Oke, lanjut. Kawan-kawan, kenapa saya lama tidak ambil lah? Masa saya ambil dulu pokok ini tumbang dan telur dia melintang. Lah. Jadi kalau kita pasang topeng pun satu, dia akan tidak naik. Sebab biasanya dia akan perbetulkan dahulu depannya telur dan baru dia akan naik ke topeng. Sebab itu saya biarkan di sini. Tetapi tidak disangka telur memakan selama 7 bulan lah. Masih baik saya gunakan untuk besar, jadi dia tidak berapa terkesan lah karena hujan. Oke, sekarang rasanya tidak perlu cek, memang telur dia sekarang sudah menegak ke atas. Oke, log ini tidak terlalu berat sebab sudah kering. Ringan aja lah. Jadi saya mau tutup di bahagian bawah supaya koloni dia tidak keluar masa saya angkat nanti. Sampai di ladang nanti baru kita akan potong lah. Kita akan cek di mana berjel dia. Dan log ini kita akan pendekkan lah. Ini siap sekarang nih dia masih bercampur dengan madu. Dan di bagian atas dia pun dia belum sampai ya. Belum sampai dia punya bagian madu. Jadi karena potong, mungkin potong sini. Oke, nanti malam baru saya angkat.